Saudara-saudara sekalian, pagi ini puja bakti, sekolah minggu. Sekarang silahkan tanya saja kepada saya, nanti saya akan jawab. Kalau enggak ada tanya, selesai, udah. Ya, saya tunggu. Selamat pagi, Setihotu nama Udaya, Bante. Kalau enggak ditanya, nanti Bantenya pulang. Jadi tanya. Gini Bante, saya mau nanya, gimana kita mempergunakan salam Buddhis itu kepada siapapun atau ke mana, itu yang jelasnya Bante mohon penjelasannya. Dan menghormat Bante itu apa, apa katanya itu kan ada kan. Nah itu, dan kepada waktunya yang mana lah yang bagus, apakah boleh dipakai sehari-hari atau kan di hari tertentu aja atau di mana aja salam Buddhisnya kita pakai gitu. Yuk, makasih nama Brahe Bante. Wah, hebat ini. Saya kira enggak ada yang bertanya. Ternyata ada. Bapak Ibu sekalian, pendidikan, pelajaran, pembentukan watak jiwa kepribadian secara Buddhis oleh Sang Buddha itu yang pertama-pertama diberikan pengertian, yaitu tentang menghormat, dan itu menjadi berkah utama. Makanya kalau membaca di dalam Manggala Sutta pada bait pertama, tidak bergaul dengan orang dungu. Yang kedua, bergaul dengan orang bijaksana. Dan yang ketiga, menghormat kepada yang patut dihormat, itulah berkah utama. Jadi yang pertama berangkat dari diri kita sendiri. Bukan orang bodoh, tapi orang dungu. Dungu itu bahasa Inggrisnya be sama go. Jadi saya pergi, maka digandeng jadi be go. By ego. Bego itu adalah orang yang mempunyai kemauan menang sendiri. Itulah biasanya yang merepotkan di mana kita berada. Kita tidak bisa memaksakan orang lain sesuai dengan diri kita. Yang paling bisa adalah kita menyesuaikan diri kepada orang lain. Kalau begitu, apakah kita tidak kehilangan diri kita? Tidak. Orang tua bisa menjadi tua kalau orang tua mengerti kebutuhan anak-anak. Sehingga dia bisa merawat, bisa melayani, bisa berbahasa dengan baik kepada anak-anak. Tapi kalau orang tua maksa, kamu itu loh nak, harus nurut dengan papa, nurut dengan mama. Inilah orang tua yang bego. Orang tua sudah pernah jadi anak, tapi anak-anak belum pernah jadi orang tua. Karena itu yang paling bisa adalah orang tua yang mengerti anak-anak. Apakah kalau orang tua mengerti anak-anak, lalu orang tua juga jadi anak? Kan tidak. Inilah yang kadang-kadang terjadi di tengah-tengah kita. Maka tidak bergaul dengan orang dungu. Tidak bergaul dengan orang yang mau menang sendiri. Dan kalau orang maunya menang sendiri, pasti dia sulit bergaul dengan orang lain. Yang kedua, bergaul dengan orang bijaksana. Kalimatnya apa? Nah? Asewana cak balanang. Yang kedua, puja cak puja. Asewana cak balanang, pandita nancak sewanang. Pandita. Jadi pandita ini yang diterjemahkan sebagai bijaksana. Apa ciri-ciri dari bijaksana itu? Satu,
Kalau dia bisa menyelesaikan soal, tidak membuat persoalan baru, itu baru namanya orang bijaksana. Maka kalau dia menyelesaikan soal tetapi malah membuat persoalan baru, itu belum bijaksana. Baru bijaksini. Belum bijaksana, situ saja belum, baru sini. Karena orang bijaksana, tanda-tandanya adalah kalau dia bisa menyelesaikan soal, tidak membuat persoalan baru. Caranya, kalau ada soal-soal besar, dikecilkan. Kalau ada soal-soal kecil, dihaluskan. Makanya kalau sudah menjadi kecil dan halus, mudah dihapuskan. Karena itu orang bijaksana atau orang yang sudah bisa menyelesaikan soal tidak dengan membuat persoalan baru, kalau ada soal apapun ditanggapi dengan ringan. Oh gampang, kalau cuma begitu tidak usah khawatir. Dengan begitu persoalannya menjadi ringan. Beda dengan, wah kamu itu bagaimana ini? Lah tambah besar, padahal persoalannya cuma kecil. Nah itulah Bu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau ngadepi anak-anak di rumah, ngadepi karyawan di perusahaan, ngadepi staf-staf di kantor, kalau ada soal, hendaknya soal kecil tidak dibesar-besarkan. Kalau ada soal besar, marilah kita kecilkan. Itu namanya baru bijaksana. Yang ketiga, menghormat kepada yang patut dihormat, itulah berkah utama. Kepada siapa kita berlaku hormat? Pertama, kita hormat kepada diri kita sendiri. Yang kedua, kepada orang lain. Yang ketiga, kepada lingkungan. Diri kita sendiri bagaimana, Bante? Kalau kita pengen dihormat orang, kita harus mau menghormat orang dengan cara terhormat. Bergerak-gerik yang santun. Makanya orang bisa dinilai melalui tiga peringkat. Yang pertama namanya miraga. Yang kedua mirama. Yang ketiga mirasa. Tapi jangan ditambah lagi, tambah mi medan, enggak boleh. Miraga, mirama, mirasa. Apa itu miraga? Miraga itu hal-hal yang berbentuk jasmani, raga. Orang bisa dikatakan baik atau tidak baik, dikatakan rapi atau tidak rapi, dikatakan sopan atau tidak sopan, dari badannya dulu. Rambut yang diatur rapi, menjadi tanda orang itu bagaimana. Kalau rambut yang dipotong pendek, rata, itu namanya potong rambut model kolepso. Kalau yang dipotong pendek, rata, di sini kasih poni, namanya model potong rambut agogo. Tapi kalau tidak dipotong, tidak disisir, tidak diatur, namanya rambut model genderuwo. Kelihatan, kelihatan. Karena itu kenapa orang berdandan guna menghargai dirinya sendiri. Kenapa orang berpakaian rapi untuk menghormati, untuk menghargai dirinya sendiri. Itulah yang namanya miraga. Yang kedua mirama, itu cara bergerak-gerik. Cara jalan, cara duduk, cara tertawa.
cara minum, cara makan, cara tidur, itu semua ada artinya. Dari situ bisa dinilai ini orang terpelajar atau orang kurang ajar. Tertawa ini ada beberapa macam. Sedikitnya ada 6 macam tertawa. Dari senyum. Ada senyum yang indah, ada senyum yang tidak indah. Dari cara menggerakkan mata, menggerakkan bibir, itu semua ada artinya. Coba. Nah, sampean gerakkan mata. Kan? Tapi ada lagi. Nah, kan ngerti kan? Itu semua ada artinya. Inilah yang namanya gerak-gerik. Maka orang yang gerak-geriknya teratur, orang itu menjadi berwibawa. Kalau berjalan tuh anggun. Tek, tek, tek. Kalau di Jawa sana bilang namanya telenok, telenok, telenok. Tapi kalau jalannya siksak sana sini namanya telek tok, telek tok, telek tok, gitu. Makanya Anda sekolah kepribadian, bagaimana caranya orang bergerak-gerik supaya orang itu kelihatan anggun. Bukan karena dandanannya yang menor, bukan yang glamor, bukan yang bergelantungan aksesoris sampai seperti supermarket mini berjalan. Tapi bagaimana mengatur caranya bergerak-gerik orang itu menjadi indah, menjadi hormat. Cara senyum. Senyum ada yang indah. Indah kan? Tapi ada senyum yang indah. Diberitahu, siapa toh? Dia toh. Oh iya, dia toh. Oh iya, senyum tapi ketawa ini ada 6 macam. Ada yang senyum tidak kelihatan bibir, apa tidak kelihatan gigi. Ada senyum kelihatan gigi tapi tidak bersuara. Tapi ada yang ada yang tertawa tapi tidak buka mulut. Ada yang buka mulut dan bersuara. Ada yang buka mulut bersuara sampai terbahak-bahak. Ada yang buka mulut bersuara terbahak-bahak sampai bahunya terguncang-guncang. Ada lagi yang paling sudah tertawa, buka mulut, bersuara, bahunya terguncang-guncang sampai keluar air mata. Karena itu orang-orang anggun, dia tidak pernah tertawa sampai terbahak-bahak. Kalau ada, ya... gitu kan, baik, bagus di bagus kan, no? Bukan begitu, lain kan. Itulah namanya mirama. Dan yang ketiga namanya mirasa. Mirasa itu cara mengungkapkan isi hati dengan suara. Maka bersuara ini akan ada nilai bedanya tergantung rasa. Kalau rasanya lagi happy, suara mina, oh ya bagus. Lagi sana, ya bagus. Beda kan? Itulah mi rasa. Karena itu ada cara-cara menciptakan agar rasanya menjadi enak. Dalam tradisi Buddhis namanya meditasi. Tapi meditasi ini bahasa barat. Meditation. Meditation.
Bahasa aslinya samadhi atau bhavana. Tujuannya apa? Mengolah rasa. Maka kalau sampai di lapangan sepak bola namanya olahraga. Kalau sampai di dapur namanya olah-olah, masak. Tapi kalau sampai di wihara namanya olah rasa. Bagaimana agar rasa ini menjadi enak buat diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Karena itu pada waktu meditasi, itu mesti menciptakan rasa yang enak. Jangan sampai mengganggu lingkungan. Malahan kalau perlu dirinya sendiri tidak terganggu. Karena ada orang meditasi malah lingkungannya, ada apa tuh ini? Ini kemasukan apa ini? Orang meditasi itu menciptakan dirinya sendiri dengan aman dan nyaman. Kalaupun bernapas, nafasnya pun tidak kedengaran telinga sendiri. Kalaupun bergerak, menggerakkan kaki kanan, kaki kiri, itu pun juga tidak sampai mengganggu lingkungan. Kalaupun ada nyamuk yang menggigit, bisa diusir, mengusirnya juga dengan pelan-pelan. Nah, pergi ya. Pergi, sapi, sapa, bawa, dusuk kita. Hadi gak sampai diganggu, iya. Dan nyamuk terbang, iya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, itulah yang namanya miraga. Nah, yang menjadi menarik, barang siapa yang bisa menghormat, dia akan menjadi terhormat. Barang siapa yang bisa memuliakan, dia akan menjadi mulia. Kalau dia bisa membuat suasana yang indah, dia akan menjadi indah. Karena apa yang diucapkan itu berasal dari pikiran, dari perasaan. Pertama merasa ndak enak, langsung ngomong, iki piye ndak enak. Nah, gitu kan. Itulah makanya kalau rasanya sudah enak, keluar melalui suara pun suaranya juga enak. Baca parita itu latihan membuat olah rasa lewat suara yang enak. Maka membaca parita usahakan yang merdu. Kalau bisa tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah, suaranya yang sama, biar ada gelombang suaranya itu bergetar. Terlalu tinggi, kecekik, arahang. Atau terlalu rendah, arahang, hendak bunyi. Arahang sama sambudo bagawa, merdu, enak didengar. Nah, karena itulah yang pertama diberikan tentang bagaimana berlaku hormat, namanya budaya puja. Nah, sekarang sikap berlaku hormat seperti tadi yang ibu kita tanyakan. Dalam etika Buddhis diajarkan yang pertama ada 5 tata etika sikap berlaku hormat secara Buddhis. Yang pertama Anjali. Yang kedua Namaskara. Yang ketiga pradaksina. Yang keempat samicikama. Dan yang kelima uttana. Apa artinya? Anjali adalah merapatkan kedua belah tangan menjadi satu.
Inilah Anjali. Namaskara seperti itu. Pradaksina menghormat candi Buddha Rupang Dhammasala Wihara dikelilingi sebanyak 3 kali. Utana itu berdiri. Samicikama membantu meringankan beban penderitaan sendiri juga penderitaan orang lain. Apakah ada penderitaan sendiri dan penderitaan orang lain? Bante, ada. Karena ada orang melakukan tetapi terpaksa, sehingga dia menjadi beban buat dirinya sendiri. Tapi kalau dia merasa terpanggil, itu dia akan melakukan dengan ikhlas. Itulah namanya samicikama. Jadi kalau ketemu teman-teman lagi mengatur meja, kursi, menggelar tiker, karena kita merasa bisa, kita bantu. Kok saya bantu kok? Ini akan menjadi nilai kebajikan buat kita. Tidak hanya melihat, malah marah-marah. Kamu itu kerja begitu aja enggak becus. Tapi dia sendiri enggak ngapa-ngapa. Itulah namanya samicikama. Utana, utana itu berdiri. Berdiri itu artinya kalau ada tamu yang lebih muda, lebih tua, yang muda hendaknya berdiri. Kalau saya sebagai biku muda, biku junior, lalu ada biku senior datang, yang junior untuk mendapatkan nilai hormat, dia bangkit berdiri. Lalu menyambut, membawakan barang-barangnya. Enggak kayak seperti anak sekarang. Karena lagi main HP atau main PlayStation, siapapun yang datang dia enggak peduli. Dipanggil papa mamanya aja enggak respon. Dek, ayo dek, mandi. Entar. Jeblok nilainya itu. Makanya orang-orang yang punya nilai, coba perhatikan. Siap. Siap. Bukan siap presiden, ini lain, ini lain. Itulah utana. Kalau terima tamu, mengantar tamu, kita berdiri dan mengantar. Yang keempat namanya, yang ketiga namanya pradaksina. Sudah tahu pradaksina. Tapi pradaksina itu hendaknya juga diisi dengan cita rasa, dengan jiwa yang baik. Karena tujuannya menghormat Buddha Dhamma Sangha, maka selama pradaksina itu bisa mengulang Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati secara bersamaan dan berulang-ulang. Iti piso bhagava arahang sama sambuddho swakato dan seterusnya. Terus saja selama pradaksina. Itu akan menjadi khidmat, menjadi terhormat. Atau seperti di Sri Lanka, melantunkan Buddha Jaya Manggalagata. Buddha Mahajaya Manggalagata. Bahung saha sama bining mitasayu dantang kirime dan seterusnya. Itu gaya Sri Lanka. Kalau gaya Thailand mengulang-ulang Buddha Dhamma Sangha Nusati. Di Indonesia dahulu Bante Jinapia menciptakan syair penghormatan pada saat pradaksina
yaitu lagu Aku Berlindung. Kalau ada yang masih ingat, aku berlindung pada Buddha, ingat selalu takkan lupa, dan seterusnya. Itu yang dianjurkan. Kalau tidak diisi dengan itu, menjadi tidak indah, menjadi tidak hormat. Nanti waktu berjalan ngobrol sendiri-sendiri, bagaimana tadi? Kamu sudah makan belum? Kamu tadi makan di mana? Menjadi tidak hormat. Itulah makanya ada cara menciptakan rasa hormat. Itu namanya pradaksina. Lalu namaskara ada dua versi. Satu namaskara yang berlutut, yaitu ada namaskara yang indah, yang berlutut. Lalu versi kedua, telungkup dengan seluruh badannya, telungkup ke lantai atau ke tanah. Ada dua pilihan. Yang kelima, yang pertama tadi adalah anjali. Anjali itu, Bu, merapatkan kedua belah tangan. Posisinya yang baik adalah telapak tangannya cekung, lalu ketemukan, nah, ujung ketemu ujung, bentuknya seperti bunga teratai. Karena ada orang anjali begini, ada anjali begini, ada anjali lagi begini, ada orang anjali begini. Setelah ditanya, ya dia jujur, kenapa anjalinya kok begitu? Ya Bante, soalnya lima sila yang tiga saya langgar semua. Jadi yang dijalani tiga dua. Yang benar adalah yang baik, yang indah. Lalu penggunaannya bagaimana? Penggunaannya adalah kalau kita menghormat tidak ada masalah dalam bentuk baca parita, kedua belah tangan merapat nempel di dada. Jadi pada waktu kita baca parita, anjalinya di dada. Yang tepat begitu. Karena ada juga yang tangannya di atas, Pak. Belum sampai saca kiri agak sebenarnya pingsan. Makanya bande-bande kalau baca berita ini yang benar tidak. Untuk penghormatan parita, tangan kita di dada. Kalau menghormat sesama umur, teman-teman, tangan kita di ujung dagu. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat berjaya di sini. Kepada orang tua tua dan mertua di ujung hidung. Pada ayah, ibu, opa-oma, orang tua-tua, ya. Pada orang lebih tua dari kita, di ujung hidung. Kepada para bante, di lekuk hidung. Kepada sang Buddha, di kening mata. Jadi kepada sang Buddha tidak begini. Karena ada juga orang anjali baca Buddha. Jadi begitu, Bu. Jadi yang pertama adalah
Arahan sama satu bagawa tidak bagawan tanpa kita di. Nah ini tentang LC. Orang akan bisa dilihat dari sininya. Orang ini sehat atau tidak sehat dari sininya dia. Dan kepada teman deh ya, kepada orang tua tua, mertua, dan kepada orang yang para tetua itu di pucuk hidup. Jadi orang tua itu siapa? Orang tua kandung, papa mama. Orang tua tua siapa? Nah, orang yang lebih tua dari kita. Kayak pencet, pung. Cetak, apa siapa lagi? Ya. Sama tante, tante bilang cu, tante bilang cek, tante bilang kong. Tante bilang itu, tante sini. Pada pak guru, pada pak pejabat, kepada batik, sama batik dan batik. Kepada saya ada satu, dua, tiga, empat. Jadi kepada bangga itu kalau kita mau baik, dan itulah yang menjadi, dan itu menjadi tanda dengan sampean anjali bangga akan kenal kalau sampean adalah meskipun dia umat Buddha, tapi kalau dia tidak anjali, bantu tidak. Karena anjali adalah kode etik atau sikap hormat dasar etika Buddhis seluruh umat Buddha, seluruh dunia. Tidak ada beda-beda. Yang beda adalah peringkatnya, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk baca parita, untuk sesama umur, kepada orang yang lebih tua, kepada bante, kepada sapa. Jadi tidak ada beda anjali, ini untuk karyawan, itu untuk majikan, ini untuk direktur, ini tukang goreng bandur, ini penjaga dapur, tidak ada. Karena jangan dikira karena pandita, lalu anjalinya beda. Ada pandita kita itu kalau anjali mulai-mulai. Itu pun setengah, karena separuh pegang sepatu. Ada anjali di perut. Ada lagi yang borongan. Karena ini etika, etika dunia peradabannya cukup tua, maka sekarang mulai diminati. Coba kalau sampean check-in di counter Garuda, gawe Garuda itu sekarang sudah pakai aja. Karena sebetulnya sikap penghormatan yang begini itu bukan sikap penghormatan yang tinggi. Ini adalah hormatnya orang yang sedang menyatakan bahwa saya aman, tidak memegang senjata. Gitu. Baiklah, jadi itu. Jadi, kapan saja ketemu, pagi, siang, sore, malam, silakan. Oh, ketemu di mana? Yang penting diperhatikan adalah jenisnya, satu namanya. Jadi, kegunaannya adalah satu, 2, 3, 4, 5. Di sini untuk apa deh? Baca parita. Yang di sini? Sumur sama teman. Kalian di sini? Mertua. Dan mertua. Nanti kalau mantu tidak rumah sama mertua, suratnya dicabut, istrinya hilang. Dan di sini kepada, di sini kepada. Nah, sekarang untuk mengingat, mari kita membuat peringatan
agar Anjali ini tidak lupa. Apa yang diucapkan adalah salam Buddhis, namo Buddhaya. Adik bisa nyanyi gelang sifat itu gelang? Siapa yang bisa? Sekarang ibu-ibu bisa? Gelang sifat itu gelang, gelang siram marama, mari pulang. Marilah pulang nanti siap. Bisa? Nah, coba pelan-pelan sekarang. Mari, satu, dua, tiga. Masa kue patria anda isa? Loh. Apa? Gelang sepatu gelang, gelang siram marama, mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Sekarang diganti syairnya. Kawan, kawan sedama, ucapkan salam namo Buddhaya. Salam perdamaian kita, perdamaian kita, oh namo Buddhaya. Refnya, salam perdamaian kita, perdamaian kita, oh namo Buddhaya. Indah bu, mantap. Kata ibu itu loh, memang dia mantap sih, beratnya kira-kira 50-an lah. Bisa deh. Jadi itulah bu yang namanya Anjali, itulah namanya hormat. Terima kasih. Barangkali ada yang lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, sudah bisa dimengerti bu? Bisa ya. Nah sekarang ibu nyanyi ya. Maksud saya, Bante, kapan kita menggunakan ketemu dengan kalam itu boleh menyapa dengan namo Buddhaya? Boleh. Atau boleh? Boleh. Kalau mau Bante, kepada Bante pun boleh? Boleh. Jadi kalau mau namaskara Anjali, apa namaskara kepada Sang Buddha, kepada patung Buddha, ya patung Buddha yang di altar, Bu. Jangan patung Buddha yang dipajang di toko-toko, nanti datang ibu namaskara di situ. Ya? Oh iya, Bante, gini Bante, ini kan menjelang Waisak. Ya. Di mana-mana itu kebanyakan ada katanya, oh itu Buddha. Ah, banyak patung-patung Buddha ya kalian mau Waisak. Padahal itu sebetulnya yang dipajang orang itu dewa, Bante. Bukan ya. Sang Buddha kan? Ya. Nah, gimana kita menjelaskan orang itu? Sedangkan kayak mana lah cara ngomongnya, oh itu bukan Buddha, itu dewa kan? Nah, jadi gimana lah kita menjelaskannya, Bante? Ya, jadi kalau kita mau namaskara kepada patung Sang Buddha, ya patung Sang Buddha yang sudah didudukkan di altar. Tidak perlu yang masih dipajang di toko atau masih di workshop, misalnya nanti ke Borobudur lewat Muntilan, di tikungan itu kan banyak patung Buddha itu, di kebun-kebun itu. Ya enggak semua patung Buddha dinamaskarai, oh 5 hari enggak selesai ibu itu. Tunggu saja yang sudah dirubah. Nah sekarang bagaimana dewa-dewa? Dewa-dewa kita juga bisa melakukan penghormatan. Misalnya kita datang ke Topekong, ke Taupekong, atau ke Kelenteng. Saya pun kalau datang ke Kelenteng juga melakukan puja. Saya juga pokpoe, nunggu sampai siopoe. Pada waktu pertama saya datang ke sini, ingat saya juga apa yang saya tanyakan. Waktu itu Pak Rudi tidak ada. Saya pergi dengan Dunulingling. Di sini di mana ada Kelenteng, Dek? Ada Bante. Kelenteng Jalan Irian yang terkenal. Saya datang ke sana, tanya sama kungcu-kungcu. Apa yang saya tanyakan tentang agama Buddha? Kalau saya pokpoe di depan kungcu, apa yang saya tanyakan pertama? Kungcu, saya datang untuk menghormat.
Yang pertama, saya tanya di tempat ini ada kungconya atau tidak. Kalau memang ada, sedang ada di tempat atau tidak. Kalau memang sedang di tempat, berkenan tidak menjawab pertanyaan. Boleh tidak saya bertanya-tanya? Dan biasanya kalau memang kungconya ada dan berkenan menjawab, itu begitu sekali pok poe langsung sio poe. Dan itu yang saya lakukan kalau berkunjung ke kota-kota di mana di sana ada kungconya, ada tepekongnya. Itu laku hormat. Dan ternyata kongco-kongco itu paling senang kalau Bante Dhamma Supa datang. Iya, saya dengar bisikan, aduh, Bante Dhamma Supa datang, Bante Dhamma Supa datang. Apa yang dia buat senang? Karena kalau Bante Dhamma Supa datang ke sana, apa yang diucapkan pertama adalah Sabbe Sata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sedangkan orang lain-lain itu tidak mengucap sabbe sata, begitu datang tidak menghormat, malah minta-minta. Permintaannya banyak lagi. Tokonya laris, dapat mantu, dapat cucu, mobil baru, rumah baru, siolaupo baru. Terbawanya apa? Apel 5 biji. Wah itu, wah. Kongco-kongco itu jadi berat hati. Nah, tapi kalau Bante yang datang, Bante mesti bawa suara. Semoga semua makhluk berbahagia. Tidak apa, berlaku hormat. Meskipun ada biku-biku yang tidak mau masuk lenteng. Ada biku-biku yang tidak mau menghormat kalau tidak Sang Buddha. Ada biku datang ke satu tempat, kalau minta saya masuk ke Dhammasala, keluarkan dulu patung-patung itu selain patung Sang Buddha. Ada yang begitu. Yaitu menjadi tidak terhormat. Kongconya tidak suka, masyarakatnya juga tidak senang. Gitu Bu masuknya. Jadi silakan kalau mau mengurat, tapi marilah kita melakukan sesuatu yang tepat. Nah, biar menjadi bermanfaat. Sebab kalau tidak tepat menjadi kurang bermanfaat. Gitu kan? Nah, anting-anting tepatnya di telinga. Tapi anting-anting digantung di leher. Atau di bibir. Atau di hidung. Dia tetap anting-anting. Tapi tempatnya tidak tepat. Ya Bu? Makasih. Matur nuwun. CC Kamsia. Ya, masih. Namo Buddhaya, Sotihotu Bante. Ya, nama saya Suwandi. Ya, saya mau bertanya tentang unsur-unsur pembentuk yang semalam Bante bahas ya, tentang Patawi, Apo, Tejo, dan Wayo. Tentu makhluk ini kan terdiri dari jasmani dan batin. Semalam Bante bahas tentang jasmani ya Bante ya. Jadi saya mau tanya tentang yang perbedaannya di Sutta dengan yang di Abhidhamma yang seperti Bante bahas bahwasanya dirangkum dalam tiga yaitu Winaya, Sutta, dan Abhidhamma yang dirangkuman ya Bante. Dalam Sutta kan dikatakan bahwasanya makhluk itu terdiri dari dua unsur yaitu batin dan jasmani. Batin semalam yang jasmani sudah Bante bahas semalam. Yang batin itu kan kalau dalam sutta kata pancakanda itu ada sanya, wedana, sangkara dan winyana. Yang kemudian dirangkum menjadi disebut dengan pancakanda dalam sutta. Dalam Abhidhamma dalam skema Paticcasamuppada juga ada saya melihat di sana disebut dengan nama dan rupa Bante. Nama tersebut yang mau jadi saya pertanyaan yaitu apakah nama dan rupa ini yang di Abhidhamma yang terdapat dalam Paticcasamuppada berbeda atau sama dengan yang di Sutta yang dikenal dengan Pancakanda? Bila berbeda, apa perbedaannya? Bila sama, saya mau bertanya, apabila sama di sana ada winyana, maka apakah perbedaan winyana yang mendorong munculnya nama dan rupa?
winyana sebagai pendorong dengan yang ada di debatin yang dipancarkan tadi disebut ada winyana kesadaran. Kesadaran pendorong dengan kesadaran yang ada di nama itu di mana perbedaannya? Terima kasih Bante Anumodana. Wah, ini masih tanyakan kepada Slamet Rojali ini. Karena ini wilayahnya Abhidhamma. Mengajar Abhidhamma itu bikin mumet. Yang mumet yang ngajar dengan yang diajari sama mumetnya. Abhidhamma itu sebenarnya kamus pikiran, kamus meditasi. Jadi kalau dia belajar Abhidhamma tidak meditasi, sama dengan orang meditasi tidak belajar Abhidhamma. Karena itulah yang mencerahkan kalau dia membaca Abhidhamma juga bermeditasi. Itu yang seharusnya. Sama dengan sampean mau beli SIM. Setelah mendapat SIM, SIM didapat dari membayar saja atau didapat dari ujian. Nah, tulisan-tulisan yang ada di beda mantap itu adalah kode-kode rambu-rambu yang ada itu. Itu maksudnya. Sekarang kalau mau gampang, jasmani itu badaniah. Kemudian rohani itu adalah batiniah. Itu bahasa lain. Kalau bahasa dharma adalah nama dan rupa. Yang disebut sedulur papat limo pancer. Di Jawa Nulugi juga ada, Pak. Nah, di Jawa lebih mudah. Karena sudah diciptakan istilah-istilah yang mudah diserap oleh para guru zaman itu. Jadi, kenapa dinamakan panca kanda? Limo badan. Jadi sedulur papat limo badan. Kiblat papat limo pancer. Kiblat papat limo pancer itu apa? Empat penjuru mata angin. Yang satu di tengah-tengah. Etan, kulon, lor, kidul. Dimulai dari timur. Kenapa etan itu wiwitan atau mulai? Mulainya bagaimana? Wiwitan, mulainya jiwit-jiwitan, cubit-cubitan. Gitulah dan seterusnya. Sampai juga enggak ngerti, enggak usah lah. Nah, yang kemudian yang empat apa? Yang empat itu kalau di dalam pancakanda yang empat itu adalah batin. Batin sendiri itu tidak ada. Yang ada apa? Kumpulan. Jadi batin itu terdiri dari empat daya. Satu namanya daya lihat. Yang kedua daya serap. Yang ketiga daya cipta. Dan yang kelima daya ingat. Nah gitu Pak. Apa itu daya lihat? Sampean terhadap sesuatu itu hanya melihat, hanya menangkap. Telinga menangkap suara, mata menangkap warna, hidung menangkap aroma, lidah menangkap rasa. Cuma itu pekerjaannya Pak. Nangkap tok. Sesudah ditangkap, lalu diserap. Diserap, ditarik, masuk. Makanya yang namanya mencerap itu seperti kain atau spons yang dicelup air. Nyerep. Kainnya jadi basah. Sponsnya menjadi basah. Oleh karena yang membasah itu macam-macam, maka tahap yang ketiga namanya daya cipta. Untuk membedakan satu dengan yang lain, maka diberikan, diciptakan kode-kode. Oh ini kasar, oh ini halus, oh ini manis, oh ini asin.
Sehingga kode-kode ini untuk memudahkan mengenali satu dengan yang lain. Itu yang namanya daya cipta. Sesudah diberikan kode-kode, lalu dimasukkan dalam ingatan. Namanya daya ingat. Nah, tadi dikatakan sanya daya ingat didorong oleh nama dan rupa. Sekarang sampean ketemu barang ini, lalu mendorong daya ingat. Apa ini namanya? Mind. Karena setelah dilihat ini, kemudian diberi kode, diberi nama, lalu disimpan. Begitulah Pak cara kerjanya terus menerus apa saja. Dan dia bisa menyimpan secara permanen kalau sudah pernah melihat, mencerap, lalu mengingat hal yang sama minimal sebanyak 20 kali. Sebelum 20 kali kita masih lupa-lupa ingat. Kenapa saya bisa ingat sampian-sampian? Kalau saya sudah mengingat sebanyak minimal 20 kali. Otomatikal bekerjanya. Dan begitulah dan seterusnya. Makanya ini bisa dimengerti kalau ketika melakukan meditasi. Karena meditasi itu tidak sibuk melihat dunia luar, kita sibuk melihat ke dalam. Sehingga bisa membaca apa yang di dalam diri kita sendiri. Karena itu kalau orang meditasi tidak membaca ke dalam, meditasi membaca keluar, itu namanya meditasi gatot. Apa itu gatot? Gagal total. Ada orang meditasi tidak membaca ke dalam, tapi membaca keluar. Kelihatannya meditasi di situ, tapi yang diingat itu di luar sana. Ada orang berjalan kaki pakai sandal, sandalnya diseret-seret, lalu bersuara srek srek srek. Kemudian di sini mengurusi itu, ini loh, ada orang meditasi kok malah jalan-jalan pakai sandal, sandalnya diseret-seret. Tahu enggak kalau ada orang meditasi ini sebenarnya laki atau perempuan? Sandalnya lo harga berapa sih? Itulah yang namanya meditasi, tidak melihat ke dalam tapi melihat keluar. Maka meditasi itu sebenarnya bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Oleh karena itu orang yang bermeditasi, pertama dia akan menjadi tenang. Yang kedua dia menjadi jernih melihat sesuatu. Itu manfaat dari meditasi. Silahkan bermeditasi di cara mana, ikut siapa, tapi ingat yang penting adalah buahnya, hasilnya, targetnya. Jangan hanya cari target sertifikat. Karena ikut meditasi grup ini, sertifikat itu. Tapi tidak mengubah kualitas batin kita. Jadi itulah Pak, batin itu tidak sendiri. Batin itu terdiri dari empat. Daya lihat, daya tangkap nama saya, sama istilah saya. Kayak kamera itu hanya nangkap saja. Nangkap objek, kemudian ditarik. Setelah diketahui, kemudian diberi tanda. Setelah diberi tanda, lalu disimpan. Sewaktu-waktu, kalau jasmani ini, telinga ini, mata ini, hidung ini melihat benda itu, langsung ingetannya yang mendorong. Oh, itu namanya bante. Oh, itu namanya apa? Begitulah cara bekerjanya. Oleh karena ini melalui sistem Pak, sistem processing. Yang pertama itu dari dua, jasmani dan rohani. Jasmani terdiri dari empat. Bahan pokok, unsur tanah, air, api, angin. Setelah ini disub-sub menjadi 52 sub.
Yang kedua namanya daya serap dan daya cipta. Caranya menyerap dan menciptakan itu ada 89 kali berproses. Lalu disimpan dalam bentuk ingatan. Cara menyimpan di filing kabinet atau di database ini ada 121 kali atau 121 sistem cara bekerja. Sehingga Pak, sebetulnya begitu mata melihat mic ini Pak, itu prosesnya adalah 252 89 121 kali berproses. Hanya karena pikiran ini mempunyai kecepatan lebih cepat dari kecepatan suara, lebih cepat dari kecepatan cahaya, maka seolah-olah ini tidak ada urutan, tapi langsung la la la. Karena itu kalau dari antara proses ini ada satu yang tidak bekerja, makanya menjadi loss, menjadi link. Misalnya dengar suara, ini suara apa ya? Saya pernah ingat, tapi kok apa? Nah, itu artinya ada bagian yang sedang loss. Atau melihat warna, siapa ya ini? Kayak Pak Rudi, tapi kok bukan. Ini kok pakai sal itu kayak sopo gitu kan? Nah, itu artinya lupa-lupa ingat. Tapi kalau semuanya sistem itu sehat, tidak kena gangguan, pikiran itu caranya bekerja sangat cepat. Ada satu yang melebihi kecepatan pikiran, yaitu diare. Iya Pak, diare itu gak sempat mikir, langsung padam langsung. Tapi selebihnya diare, semua itu melalui proses pikiran. Jadi begitulah Pak, yang namanya jasmani dan rohani itu terdiri dari bagian-bagian yang seperti struktur organisasi atau struktur perusahaan. Yang namanya kesadaran itu direktur utama. Nah, kemudian punya staf, ada direktur-direktur, punya staf lagi, kasih, punya staf lagi, bawah-bawahnya. Dan itu susunannya Pak berlapis-lapis. Yang tadi itu dari 1 sampai dengan 121 peringkat. Kesadaran adalah decision maker, pengambil keputusan. Tapi dia tidak bisa memutuskan sendiri kalau tidak dibantu perangkat yang di bawahnya. Karena itulah orang tidur itu seperti perusahaan yang sedang off kerja. Semua karyawan istirahat. Yang masih berfungsi penuh siapa? Direktur utama. Dia menanggung adanya perusahaan itu. Sehingga kalau ada apa-apa, direktur utama dicari, Pak ini barang masuk, Pak ini ada surat masuk. Tapi karena staf-staf yang mengurusi barang, mengurusi surat itu sedang istirahat, ya belum bisa dikerjakan saat itu. Seperti orang tidur, kesadarannya hidup. Tapi yang namanya telinga, mata, hidung sedang tidur. Makanya orang tidur dikibas-kibas uang juga enggak lihat. Tapi orang mimpi itu tidak berhenti. Apa, orang tidur, orang mimpi itu bisa ingat karena memang kesadarannya masih ada. Jadi kalau sebagai direktur utama, kedudukannya tinggi, kemudian ada laporan, Pak ini ada barang masuk. Ya enggak serta-merta direktur ini turun dari kantornya, lalu buka kunci, bukakan pintu gerbang. Enggak akan begitu. Apakah ada direktur yang begitu? Enggak ada. Begitulah kesadaran Pak.
Begitulah pokoknya rumit, rumit dan sulit. Ya. Jadi itulah namanya Abhidhamma, pekerjanya satu kesadaran. Karena itu kalau diringkas, kesadaran itu sebenarnya seperti apa? Kesadaran itu seperti nol garis lingkar. Dari semua garis yang tidak putus, itu hanya garis nol. Satu, dua, i, o, san, se, u, itu semua garisnya putus. Tapi ling nyambung tidak putus. Dan itulah kesadaran. Begitu kesadaran putus, artinya sudah berhenti. Begitulah Pak. Makanya ketika saya ditanya, sebetulnya kesadaran seperti apa? Kesadaran seperti garis nol. Dia tidak putus, dia tidak punya nilai, tapi begitu diberi reaksi, nol ini akan memberi tambahan nilai. Orang yang sadar tok itu bahagia. Yang bikin tidak sadar itu, kalau tidak bahagia itu kalau ada tambahan nilai. Diberi kabar anaknya sakit, langsung jadi sedih. Tapi begitu diberi kabar dapat lotre, langsung bahagia. Tapi kalau tidak ada berita apa-apa, hanya nol saja, itulah keadaan yang namanya sadar. Ya, jadi orang sadar itu netral, orang sadar itu tidak ada kesan apa-apa. Seperti kalau sampean melihat ada orang minum kopi sambil mendengarkan burung perkutut yang sedang berkicau, lalu sambil merokok, kakinya masih gerak-gerak nih, Pak, hilang. Ya, terima kasih. Semoga bisa menolong kebingungannya atau malah tambah bingung. Ya, terima kasih.